Ini benar kamu bukan? Kamu bukan ini? Oh iya, iya. Bukan apa ya? Coba sih setiap dulu. Berarti ini kamu, takutnya peniru lo, jenis penirunya lo. Kameramen kok jadi game peniru, takutnya gitu. Oh jangan-jangan jenis kan juga jenis ini. Ya biar jadi. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Ah, sembarangan lo. Ah. Kirain tadi, ya gue hitam-hitam itu, kirainnya itu apa? Sosoknya tadi kan pas kebetulan warnanya hitam, kebetulan lo. Sayang, saya lihat malah hijau-hijau pada. Perhatikan. Itu ada kan? Hah? Jadi gimana sih? Itu saya cipit itu tuh. Kok saya tadi lihat di sana ada? Astagfirullahaladzim. Oke ya, tapi nggak masalah ya, namanya juga perjalanan ini saya itu capek banget sebenarnya nih. Bayangkan teman-teman, saya itu jalan-jalan di sana tuh. Lalu parkirnya tuh di belah sana tuh, gue itu tuh parkirannya. Dari sini kita berjalan kaki, tapi ya tetap semangat karena apa? Di samping pemandangannya indah, karena saya punya tujuan, tujuannya untuk menghibur kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan sore hari ini saya akan mencoba untuk bertelusur di area pantai atau pinggir sungai ya. Sebelah sana pantainya kali apa lautnya. Ini ada pantai di Kali Muara ya, sebelah sana muaranya. Ini kayak dekat muara. Dan di sini diceritakan bahwasanya adanya sosok jin peniru ya. Jin peniru yang sering muncul ketika waktu menjelang maghrib seperti ini ya. Nah, bukannya saya sok pemberani, saya hanya ingin mencari tahu, menggali sesuatu yang masih belum tentu. Untuk itu, saya coba aja memberanikan diri untuk mencari apa jin peniru. Jin peniru apa sih? Jin peniru itu seperti kadang-kadang mirip saya ya, atau mirip nelayan, atau mirip wanita cantik. Nah, ini serem nih, asik juga kalau kira-kiranya mirip wanita cantik. Yuk, kita berusuk belah sana, yuk. Nah, sepertinya di tumbuhan-tumbuhan ini ya sebagai apa namanya tandanya, karena katanya di area sini yang ada tumbuhan ini, bako ini ya. Semak-semak ini ya, nggak tahu lah, karena di semak-semak sini kan ada luar sini, karena apa, nelayan atau juga orang yang mancing ya di sini katanya sering melihat ke sini ya. Katanya mirip temannya ya, temannya ketika ditanya diam saja terus lagi lama-lama hilang, ternyata temannya ada di sana gitu loh ceritanya. Itu banyak cerita-ceritanya seperti itu kurang lebihnya. Ada lagi yang mirip istrinya si seorang nelayan ya. Nah, inilah kadang-kadang juga ini suka menculik atau menyelong ya, karena menjelang maghrib itu. Kita coba aja pokoknya menantang ya, sama hanya mudah-mudahan nanti kita selamatkan aja ya, nggak sampai kenapa-napa ya. Oke ya, kita coba aja. Atau bawa senter juga nih. Takutnya nanti ya, siapa tahu kan bisa bunyi di sana, atau mungkin juga atau dia tempat tinggal di sana, mereka situ tuh ya, jadi ya. Kita langsung mulai makan. Iya, yuk kita airnya udah ini nih. Ini udah drop nih ya. Oke. Kita harus hati-hati. Ini kemungkinan ini apa pertanda nih? Tanda aja. Tanda dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oh, ini serem nih. Tunggu dulu. Takutnya ada ular juga nih. Karena ini apa? Rungkut banget iya. Bisa jadi nih ular liar nih. Takutnya ularnya di pohon ini, maksudnya bukan di bawah, takutnya itu tuh. Tapi kita kira-kira bisa ke sana nggak sih kalau masuk ke sini? Dulu, ada ciri-cirinya nggak? Ya, ini udah ada apa? Ada hawa-hawa serem juga nih udah mulai nih. Udah hawa dinginnya udah langsung masuk ini ya? Barangkali kita dulu. Waduh, kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita dulu, Mas. Ini benar kamu bukan? Kamu bukan ini? Oh iya, bukan apa ya? Coba sih setiap dulu. Berarti ini kamu, takutnya peniru lo, jenis penirunya lo. Kameramen kan jadi game peniru, takutnya gitu. Oh jangan-jangan jenis kan juga jenis ini. Ya biar jadi. Itu apa tuh, perhatikan tuh. Ini nih. Tuh. Ini bukan tuh, di kamera. Tuh. Ujuh, apa tuh ya? Apa tuh, bukan. Itu orang bukan. Tuh dulu. Tuh, kayak kemasan.
perak apa wan? Perak apa itu? Orang lagi pacaran apa ya bang? Ntar dulu. Duh, kita kesana aja yuk. Ntar dulu, dapat mana nih jalurnya? Ntar dulu, cari jalannya aman. Dulu, aduh, ruku tepul. Wah, banyak apa bambu nih, ada lancip-lancip. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar dulu nih, pelan-pelan dulu. Ih, hah? Hilang? Tadi di sini tadi kan? Duh, hilang. Gak ada tuh, pokoknya itu makhluk lagi lah, bukan itu ya. Tuh tuh, tapi bu. Tuh kesana tuh. Tadi aja berlari. Tadi berlari ke sana loh. Tadi saya merah. Tapi nanti lu, kita jangan dikejar, nanti pelan santai saja. Dia bukan jenis kita. Gini, secara akal sehat aja ya. Kalau dia tadi berlari, otomatis ini kayu-kayu ini bergerak-gerak. Tapi tadi nggak bergerak loh. Anteng aja ya? Anteng aja nih. Aduh, seperti. Udah, hati-hati aja lah. Hati-hati aja, pelan-pelan aja. Jangan terlalu berisik. Santai aja, kalau berisik juga ya. Santai aja. Dulu. Masuk-masuk ke sana apa ya? Wah, nanti takutnya kita diselong lagi. Kita nyasar lagi di sini. Bukan cuma nasar, cuma tetapi nanti kita dibawa oleh dia. Sampai tadi jam jet mana sih acaranya? Tadi rasa ke situ tuh, ke sini nih. Ke dulu. Mana ya? Ya, tadi ke sini loh. Ke dulu. Ini udah agak ini nih. Di sini agak padang tapi loh. Ini apa ini? Tidak dulu. Ini seperti... Kayu. Kayu hampir jadi batu kayak gini. Fosil. Mau jadi fosil ya? Iya. Tidak dulu tadi. Apa dia tinggal di batu ini ya? Di kayu ini ya? Berubah jadi batu kayak kayu begitu? Iya. Ya nggak tahu kurang lebihnya gitu. Tapi hanya nggak... Tuh. Tuh. Kelihatan enggak ada kamera sih? Serbuk-serbuk aja ini. Bisa dikira kayak bayangan terus gitu, bayangan itu loh. Ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Ntar dulu. Yaudah, ayo lewat sini aja gini. Hah? Kepung aja. Udah, kalau berani ke sana aja, saya ke sini udah. Kepung aja ya. Saya ke sini. Iya, saya ke sini udah. Tapi hati-hati. Wah. Kalau ada apa-apa ngomong ya. Kita dulu itu kok. Wah. Terus. Kita dulu. Itu orang bukan sih? Tuh hitam tuh. Duh, kayak nges. Jin peniru apa itu? Hantunya di sini. Astaghfirullahaladzim. Sembarangan lu. Kira tadi, ya gue hitam-hitam itu, kiranya itu apa? Sosoknya tadi kan pas kebetulan warnanya hitam, kebetulan lo. Sayang, saya lihat malah ide-ide pada lewat ini, saya kira malah hampirnya sampai aneh ini, wala. Astaghfirullahaladzim. Karena sakit takutnya kita lah, jadi kan terkeburu-buru apa tadi. Kirain malah kamu tuh. Perhatikan. Itu ada kan? Hah? Dengan yang mana sih? Itu saya lihat itu tuh. Kok saya tadi lihat di sana ada? Astaghfirullahaladzim. Mana sih? Apa yang mana? Yang mana dulu? Tadulu. Apa yang ini apa? Ada dua sih. Tadulu. Membelah diri dari dua apa ya? Oh itu tuh. Tidak dulu, sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi masuk ke sini pelan, tapi dia nggak lari, cuma jalan kaki sebenarnya nih, pelan-pelan. Iya, tidak dulu. Siapa di situ? Halo? Assalamualaikum. Mau tunjukannya ke sini merujutnya ya, jangan lari-lari, hanya cuma pengen tahu aja ya. Nanti kalau udah ketemu, kita bisa bicara.
dan apa sudah itu sudah kayak pergi lagi saya pulang setelah itu. Ya oke lah, yuk siapa tuh kita ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh, dulu yuk ya was apa kameranya tadi kelihatan gak ada kamera dulu. Wah deket pantai nih, ada mau dikali lagi nih situ kita udah keluar. Kayak orang, cuman anehnya kan apa dia nggak berisik, artinya pohon-pohon ini nggak bergerak-gerak itu loh. Apa itu di seberang apa ya kan? Mana itu seberang pohon itu mana nggak kelihatan? Itu di sebelah sana tuh, apa orang pacaran itu? Apa hantu? Jin apa? Oh, itu kayaknya sih orang itu sih, orang pacaran. Tadi lu, masa lari ke sana sih enggak lah. Ih, tuh, perhatikan tuh, tadi dulu. Tadi ya, nah tadi jelas banget tadi lo yang ini lo. Tadi dulu. Ih, tuh. Apa tuh? Airnya gede kan? Sampai airnya rebus itu tuh. Nah itu orang bukan tuh. Bukan apa itu tuh? Nah itu kan. Katanya apa di kamera? Setan apa ya? Bukan lah. Airnya tak gede. Tadi dulu kita pakai baju biru tuh. Ya, pelan-pelan yuk, pelan-pelan. Awas, bismillahirrahmanirrahim. Awas, kena ketahuan. Assalamualaikum. Tentu dulu ya. Hah? Dia kok diem sih? Diem ya? Rambutnya panjang banget, diperhatikan tuh. Tadi dulu. Mumpung gak kata mau belum lari. Tadi gak lari waktu ditangkap dulu kamera. Kakinya kemana itu? Mumpung apa ya? Enggak, dia lagi duduk. Aduh. Tuh bergerak tuh. Apa kena angin ya? Apa kena ombak apa ya? Aduh lu. Apa orang mancing ini? Aduh lu. Sudah kesana aja yuk. Nanti apa mukanya lo itu lo? Astagfirullahaladzim, kayak nenek-nenek. Ih, nenek-nenek kok perawan ini? Buka aja gitu banget tuh. Astagfirullahaladzim. Serem banget ini ya. Tadi dia masih hidup gak sih? Dadanya bagus banget ya. Astagfirullahaladzim. Ah, bad. Oke. Ya, assalamualaikum. Mbak, mohon maaf. Lagi ngapain di situ? Tidak ada jawaban. Oke. Sampai tanah. Itu loh mukanya kelihatan gak ada kamera. Oh, iya. Oke, nah kita naik aja yuk. Berani apa enggak? Berani lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Enggak apa-apa. Ih. Tapi dia udah kayaknya udah mati deh. Ya, dia diem aja. Ih. Tapi kayaknya napas. Itu loh, perutnya embut-embut gitu. Kayak napas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, mohon maaf ya. Kami hanya mencari pengalaman di sini. Apakah betul jenengan yang suka hadir atau katanya suka niru-niru gitu wujudnya? Ih, tapi enggak deh. Ini bukan ini lah. Tadinya lagi juga bukan ini ya. Saya rasa ini hanya korban ya. Ini korban ya teman. Korban apa? Korban yang suka diculik itu sama ini, jin peniru ini. Katanya kan ada yang nggak ini apa, nggak pulang ya. Orang mana sih kabarnya? Lupa. Makanya lupa aja loh, karena ada orang nggak pulang di arah sini gitu loh. Ini perempuan kan ya? Ya. Ih, jangan dicek. Tuh dulu. Astagfirullahaladzim. Mbak, tapi udah meninggal. Nanti kita lapor aja ke orang yuk. Ini nanti perhatikan dulu mukanya nih, dicek sound dulu nih. Ih,
apa ini? Kok bulat? Oke, yuk. Nanti dulu, saya coba untuk mendekati aja. Nanti dulu ya. Mbak, mohon maaf. Ih, tembukannya gini banget lah, gini banget lah. Apa, kayak gini pisan, diperhatikan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan nih, bener perempuan nih. Ih, aduh, ini airnya sampai ke sini. Udah, yuk, yuk. Airnya banjir. Iya, banjir gini. Takutnya kan ini kok ke sana. Yuk. Ayo, takutnya ini banjir lagi lagi loh tadi dong. Tunggu dulu. Hah? Idam. Hah? Sudah, tenang. Tadi di sini kan? Ini masih ada ininya dong, apa sampah-sampahnya ini dong? Sampahnya masih ada ini. Duh. Apa? Masa sih? Harus ke air ya? Ya enggak lah. Masuk air begitu. Tuh. Tadi yang berlari. Berarti belum mati tadi ya? Kira sudah mati, astagfirullahaladzim. Yuk ke sana. Tuh ke sana tuh. Tuh. Pelan. Aduh. Gimana, Kak? Gini aja lah ya, gini. Berhubung ini waktunya sudah petang ya, sudah maghrib, kita pulang aja yuk. Jelas kita sudah menemukan tadi ya, apa sosoknya tadi yang saya rasa kira nanti sudah mati, ternyata masih hidup, masih jalan. Setelah malam-malam itu apa kemungkinan juga sudah mati, cuman makhluk yang lain, makhluk yang tadi membawanya dia pergi lagi gitu ya. Kemungkinan tadi sudah mati sih, nggak tahu lah. Jaga kita menemukan itu aja ya. Jadi apa yang perlu kita petik di balik itu semuanya ya, tentang di sini jin peniru ya, suka meniru-niru orang ya, untuk kita lebih hati-hati ya ketika itu perhatikan dulu. Tuh udah kabur tuh, banyak banget tuh sampai ke sana tuh. Di kemarin kelihatan enggak di sini ketemu? Tadi kayak kelelawar sih kayaknya sih. Kelelawar dari goa nih. Iya. Ya, seperti itu kelelawar itu kampret ya. Itu pun sama menjelang maghrib itu untuk pulang ke sangrangnya, untuk mengeling-elingan kita juga maghrib untuk pulang ya. Untuk melakukan sholat ya, dan juga untuk melakukan ibadah yang lain, jangan terus beraktivitas di waktu maghrib ya. Jadi semuanya itu kita berprasangka baik kepada semua makhluk Allah. Terima kasih, mudah-mudahan juga menghibur serta bisa mengambil sisi positifnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur. Jibar.